Atau kedudukan lidahnya sama. Sa, za, za. Lidah tak lari. Cuba kita ulang sikit. Kita latih sikit tuan-tuan. Sa. Lidah tu kena lebih pada gigi. Sa, za, za. Jangan ubah lidah tu. Nak sebut za tu jangan ubah. Antara kaedah dalam kita baca makhrajnya begitu. Kita tak boleh sebut huruf ni, kita ambil tapak adik-beradik dia. Tha, za, za. Ta, da, ta. Nampak? Tiga beradik kata. Kalau ta, da, ta. Lari tu. Lari lidah tu. Kita letih sekali lagi. Tha, za, za. Za, za. Za, za, za. Belah nu dengar sa dengan za jadi za tu. Za. Bukan? Za. Ia kena letak dulu lidah. Parking lidah dulu. Kalau tengok dekat ni. Ada buat. Tak nampak skrin. Lidah. Ia lubik dulu. Za. Gitu. Tapi payah lah mak. Bukannya boleh lalu. Saya ni boleh huruf za ni mesti ni. Kita masa tahfiz lagi kita berlatihnya. Tapi bukan kita jumpanya sebutan tu nu di mesti ni. Yang kedua huruf ta. Dulu tersebut macam mana eh? Ta ada ta. Ta bukan huruf tebal pun. Kita mengaji dengan tok-tok guru kita di kampung ni macam tebal ta tu itu. Oh kita pun ihdinas siratal mustaqim lalu dinas siratal papal-pal gelang suara tebal tol men setok bai. Tapi bila kita mengaji sikit-sikit naik sikit, oh rupanya ta ni bukan huruf yang tebal, huruf biasa saja, dia sifat dia sama ta da ta. Kita sebut huruf ni pula ta, bukan ta. Cipta, cipta. Bukan cipta. Cipta. Ya gitu. Ta. Da. Ta. Lidah tu sama. Kalau kok suka betul, tu memang lari sikit lah lidah tu. Ta tu kalau ikut buku kitab tajwidnya. Ta. Atta. Ya satu lagi kaedahnya. Kena masuk alih depan. Kena mati yang huruf tu. At. Ad. Atta. Kita sebut. Atta. Ad, atta. Sebab tu kita dengar orang Arab bila cakap Melayu macam pelak. Kamu nak pergi mana? Kamu dari mana? Sebab lidah dia biasa duduk kerah gitu. Budak-budak main dadu dia kata. Itu huruf da yang betul. Itu huruf da yang betul. Dia macam lidah lidah pendek. Huda, bukan huda. Nurul Huda, bukan Nurul Huda. Nurul Huda. Hidayah, hidayah, bukan hidayah. Hidayah, hidayah. Nampak tak tu? Tapi tak apalah kalau tak boleh pun, boleh sebut Huda gitu pun comel tu. Kalau boleh kemah lagi, comel, polish lagi. Siapa boleh tahap tu, mana comel lagi bacaan kita. Baik. Poin saya nak sebut di sini adalah dalam bacaan makhraj ni dia makan masa. Makan masa payah dengan kaedahnya situ, kaedahnya gini. Nak sebut huruf ta oh gitu dan perlu makan masa nak sebut. Itu belum lagi orang yang bibir dia sumbing. Langit dia belok. Lidah dia pendek. Macam-macam. Dengan kadar-kadar masing-masing tidak ada masalah. Arwah ayah saya dia sumbing. Bibir dia ni sumbing. Dan langit dia terbelah. Langit dia ni terbelah. Dia tak boleh minum air
pakai seteru, seduk. Dah. Dia tegak. Kalau minum, gok 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 dia tegak. Ah, dah gitu. Jadi kira bila dia baca Quran kot lainlah pada biasa. Kita nak ajar pun payah juga. Terkadang kena kita tengok, kena kaji khas. Macam mana ke, adakah kena buat bunyi gini sikit? Cuba buka sikit bibir, yang buka mulut. Kesayangan sikit keng. Ah, kadang-kadang pasal buat gitu, baru timbul bunyi yang tu. Oh, ginilah. Tak apalah, terbatas untuk dia. Asal baca Quran. Sebab kita ada pengalaman. Sahabat-sahabat saya yang belajar dengan saya, ada juga gitu. Jadi nak sebut poinnya adalah, makhraj ni dia sedikit payah. Tetapi dalam soal mad dan juga guna, mad dan juga guna, mad ni panjang, nampak harakah, nak dimaharakah. Jumpa mad saja, hak tanda panjang macam litof itu tu, mampu empat harakah. Hak ni senang, hak ni senang. Sebab dia kena panjang pendek je. Mana mundur, gi, gi, gustang. Gitu, makna panjang pendek je. Hak ni mudah. Maka cukupkan mat dari segi bacaan, yang pertama. Yang kedua, gunah, dengun. Dengun ni, dengun lama, dengun sikap. Innallah. Hak ni nanti gitu je. Cukupkan mat dengan kadarnya, cukupkan gunah dengan kadarnya, maka comel bacaannya. Makhraj tu dia payah sikit, dia take time, makan masa dan perlu latihan nanti tu biar banyak. Adapun soal mat, soal panjang dan pendek, ataupun soal gunah sekejap ataupun lama, cukupkan seharakat dua harakat, maka hak ni mudah. Maka lengkapkan dua ini, sempurnakan mat, sempurnakan gunah, insyaAllah bacaan kita comel selalu. Boleh tolak jadi imam. Baik. Alhamdulillah. Wallahu azizun hakim. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ف
فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ini semua surat dia ni. Suka untuk saya tambah sedikit kupasan surah Al-Fatihah yang semalam. Semalam kita sempat membahaskan nama-nama surah Al-Fatihah. Yang kedua, 7 huruf yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana dalam surah Al-Fatihah. Antara huruf-hurufnya huruf tha, huruf jin, huruf kha, huruf zain, huruf shin, huruf dha. Yang mewakili masing-masing itu kalimah-kalimah yang memberi makna bentuk dan sifat-sifat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita membaca surah Al-Fatihah yang tidak termasuk huruf ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dengan bentuk siksaan dan sifat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menyebut bagaimana surah Al-Fatihah itu dalam kategori makkiyah dan juga madaniyah. Adapun surah-surah yang lain satu sahaja. Kalau surah ni Mekah, Mekah lah. Kalau ayat ni ayat Mekah, Mekah lah. Makkiyah ismi. Ataupun surah ini madaniyah, madaniyah. Berbeza dengan surah Al-Fatihah. Nuzila bimarratain, diturunkan surah Al-Fatihah ini 2 kali. Dalam pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Di Mekah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kefaduan salat. Di Madinah dalam peristiwa berpindah atau bertukarnya kiblat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kupasan saya surah itu berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Iaitulah perbahasan ulama dalam membaca, dalam meletakkan atau memasukkan dan meninggalkan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak. Apa makna tu ustaz? Gini je mudahnya bahasa mak. Bismillah ni ayat Fatihah ke atau bukan? Nah, itu bahasanya. Bismillah itu adakah termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah ataupun tidak dikira daripada 7 ayat surah Al-Fatihah? Dua-dua ia berlaku. Pendapat pertama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka kita akan baca dalam sembahyang dengan bacaan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita imam baca dengan bacaan yang nyaring, yang kuat. Dengar. Bismillah. Macam pak kita lah. Sebab kita bermazhab Syafi'i. Adapun ini sebenarnya masalah ataupun khilaf di sisi mazhab sahaja. Di Mekah, Madinah, kita semayang dengan imam Mekah, tak imam Madinah. Semayang subuh ke, semayang maghrib ataupun isyak, kita dengar Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Hai, tak baca bismillah weh. Ha. Tak baca. Bagi pendapat yang memilih bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka selesai. Cukup 7 ayat. Cukup 7 ayat sebagaimana yang kita baca dan sebagaimana kita tengok dalam Quran. Dalam Quran kita bismillahirrahmanirrahim, batu ada bulat, buh nombor 1 lalu. Buh nombor 1. Maknanya bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Bismillah memang ayat Quran. Kalau pendapat yang mengatakan bismillah satu ayat surah Al-Fatihah, maka jelas ayat Quran lalu dah.
Bagaimana pula pendapat yang mengatakan bismillah tidak termasuk satu ayat daripada 7 ayat suratul Fatihah? Ada. Dalam ayat Quran yang lain ada juga sebut bismillah. Ada. Dalam surah Al-Anfal. Maka bismillah itu adalah satu ayat daripada surah, daripada ayat-ayat Quran. Satu ayat daripada 6236 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesat. Bagaimana pula pendapat yang mengatakan bismillah ini bukan satu ayat daripada surah Al-Fatihah? Dah kalau bukan seayat ustaz, dah cukup tu jaya. Jadi naya. Kita buang bismillah sini. Jadi naya. Dah. Bagi pendapat yang mengatakan bismillah bukan satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka dia akan kerak pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, situ ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Maka cukupkah ayat 7 ayat surah Al-Fatihah? Sama juga cukup. Cukup. Dosa dah kita baca bismillah seayat dah. Lepas tu baca surah siratal ladzina an'amta alaihim berhenti situ pula. Lepas tu tambah lagi ghairil maghdubi, 8 ayat pula ustaz. Dah. Bukan kita maksudkan 8 ayat situ kita wakaf, kita berhenti. Ittiqad kita Fatihah tetap 7 ayat. Tak lagi. Ittifaq atau ijma' semua ulama mengatakan bahawa Al-Fatihah 7 ayat. Ada pun surah-surah lain ada khilaf. Baqarah 286 ayat. Ada perbahasan kata 285 ayat. Maknanya kalau 285 ayat, ada 2 ayat dan surah Al-Fatihah digabung sekali. Kalau pendapat mengatakan lebih, ada juga kata lebih. 287 ayat. Mana ada satu ayat tu disambung. Disambung sekali. Ya bukan sambung, ada seayat dekat dua. Tapi hari ini kita bermazhab Syafi'i ini dan Quran yang ada pada hari ini ijma' ulama. Bukan ijma', ittifaq ulama. Bahawa Al-Quran adalah mengandungi 6236 ayat. Saya beli nombor ni tuan-tuan, boh di tepek kereta. Buh kereta saya tu. Barulah pelajar-pelajar saya ingat dulu masa saya di UMT mengajar pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai. Di mari baca kita setiap minggu. Tanya sekali berapa ayat Quran. Sama juga. Nan-nan-nan sah. Mari bulan depan pulak tanya. Nan-nan. Warna nan-nan sah. Bukan itu ayat dah belum ni. 6236 ayat. Allah dah ingat sah tu dia. Lepas tu saya beli kereta. Saya tepek nombor kereta ni. Beli dengan JPJ. Saya nak nombor ni kata. Lepas tepek nombor kereta ingat lah. Saya dia ingat lah. Oh tahu dah sah. Baik tengok nombor kereta kita. Ha, penting juga dengan sebagai dakwah secara. Saya langsung, saya tidak sedar. Baik, alhamdulillah. Di surah Al-Fatihah, maka bekalkan pada anak isteri serta keturunan kita dengan surah Al-Fatihah. Beramalah dengan surah Al-Fatihah. Habis Fatihah, baca Fatihah. Habis Fatihah, baca Fatihah. Habis Fatihah, baca Fatihah. Sepanjang perjalanan kita, bekalan untuk kita sendiri. Kadang-kadang zikir-zikir ini banyak. Zikir hari Ahad ini, zikir hari Sabtu ini, Isnin, Selasa ada zikir masing-masing. Bukan tak tahu, tak terbuat juga. Halpah mayang pun 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah. Kadang-kadang pun hatu pun payah nak lepas. Anggap payah-payah sangat. Beramalah dengan surah Al-Fatihah. Afdalu zikr balah baca Al-Quran. Disebut dalam hadis, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Ma makna zikrullah? Apa makna zikir pada Allah? Zikrullah disebut zikir-zikir pada muzikir dak gear ini. Ah ha, maknanya. Amalan banyak. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, zikir. Zikir-zikir itu kenapa? Zikir ini para ulama kata memberi makna dua.
Yang pertama zikrullah, iaitulah zikru dengan maksud sebut atau mengingatkan Allah. Ingat Allah, tak kira lah dengan semayang ke, dengan hati kita ingat Allah ke, melihat alam ke. Oh masya Allah, hebatnya pokok ni, durian. Wah masya Allah, kita kata tak terbuat, makan buah durian, masya Allah. Lagu mana rasa ngelembek-lembek gini tapi tak belengah, pas makan pulak rasa gini, bau pulak, tak mampu nak buat kita. Masya Allah, kita kata. Oh. Yang pertama mengingat Allah dengan apa sahaja bentuk, kembali ingat pada Allah. Zikrullah, zikir itu maksudnya dalam bahasa Arab zikrullah, iaitulah mengingat Allah, sebut Allah. Yang kedua, zikir-zikir ini memaksudkan zikir. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah, Allah. Eh, muzikir tak kira gini, tak dengar apa, sasbih apa, zikir dah. Kita mengingatkan Allah dengan melihat kebesaran alamnya, comel sungai tepi kita ni, masya apa saja Allah Ta'ala perlihatkan kita. Allah haji comel janggut dia putih lepuk, mana haji ini. Oh masya Allah, Allah Ta'ala buat belaka. Cukup tu zikir pada Allah. Zikrullah bermaksud begitulah. Dan juga disebut dalam hadis, afdalu zikr, iaitulah taqra'ul Quran. Antaranya lagi adalah sebaik-baik zikir baca Quran. Baca Quran tu juga mengingatkan Allah. Dan itulah zikir. Zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau boleh ditambahkan lagi dengan zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya, maka lagilah besar. Kemudian sedikit intisari sebagai kupasan ta yang ketiga, tadabbur Al-Quranul Karim. Pada muka surat yang kita baca ini, saya memilih ayat yang terakhir, ayat 245. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, man zallazi yuqridallahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Pada kalimah yabsut di sini ada sin kecil tu, maka dalam qiraat kita ini kita memilih huruf yang atas. Terkadang sin tu ada juga dekat bawah. Kalau sin dekat bawah maknanya sad dekat atas, maka kita membaca dengan makhraj huruf sa, sa. Kalau sin di atas, kita membaca dengan huruf sin. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan maksudnya barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Mahwa, apa dia maksud meminjamkan di sini? Yuqridullah ni, apa maksud ni? Man thallathi yuqridullah, siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksud meminjamkan di sini? Iaitulah kita sedekah. Maksud di sini adalah sedekah. Siapa yang sedekah, jaminan Allah pada ayat ini, Allah Ta'ala lipat gandakan padanya rezeki. Kalau sepik-sepik dalam hidup, masalah sebenarnya adalah kita tak sedekah atau kurangnya sedekah kita. Kalau ada sedekah kita, makin luas sedekah kita, makin lapang rezeki kita. Kena percaya situ. Maka kena tanam pada anak-anak, pada cucu-cucu, supaya sedekah, sedekah, sedekah. Yang saya boleh kongsi adalah bagaimana didikan ayah saya. Daripada kecil, setiap Jumaat tu dia bagi piti seria. Dia bagi piti seria. Masa nak pergi Jumaat dengan dia, dia bagi seria. Setiap Jumaat bagi seria, 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 seria. Akhirnya membekas dalam amalan dan kehidupan saya. Oh, maksudnya ayah, dia ajar sedekah. Ajar sedekah. Dan kita pula, dah kena sedekah seria lagi. Itu zaman ayah. Ayah ajar kita, mana kita pun begitu juga. Alhamdulillah. InsyaAllah, sesusah apa pun kita kalau melazimi sedekah ini, InsyaAllah Allah Ta'ala akan lapangkan kehidupan kita, lapangkan rezeki kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Nabi menyebut, ما نقص مال من عبد صدقه.
tidak akan berkurang daripada harta hamba-hambaku dengan sedekahnya. Saya tukarkan ayat, sedekah tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan Allah Ta'ala sebut sini, فَيَضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Bahkan Allah Ta'ala lipat-lipat gandakan rezekinya. Dia bagi seriah, Tuhan balas 10, Tuhan balas 50, Tuhan balas 100, bahkan Tuhan balas 700, Tuhan balas 1000, Tuhan balas juta. Ini tak ada hak. Dalam hal lipat ganda Allah Ta'ala pada hambanya tak ada hak. Bergantung kepada sejauh mana dan sebesar apa keyakinan hambanya itu. Dia tahu bahawa Allah Ta'ala kelipat ganda dia. Keyakinan dia dalam soal ini. Maka Allah Ta'ala makin besar, makin lipat luaskan lagi. Sekiranya kita dapati orang kaya makin kaya. Sebab orang kaya sebenarnya banyak sedekah. Dia banyak sedekah. Penting untuk orang-orang Islam kaya menjadi bisnes. Orang Melayu, Islam terutamanya, penting. Supaya jadilah kaya ni. Bukan halang suruh kaya ni. Suruh jadi kaya. Sebab apa? Bila orang-orang Islam dia kaya, maka banyak zakat dia keluar. Tapi kalau orang bukan Islam, tak kira lah. Kalau orang Cina ke orang India ke, bila dia kaya, businessman, tapi dia bukan Islam, tak ada zakat. Dia tak keluarlah zakat. Kewajipan apa atas dia? Dia bukan Islam. Maka penting supaya orang-orang Islam, Melayu tu bangsa, tapi antara bangsa yang hampir secara total keseluruhannya Islam, ialah Melayu. Dalam sejarah, daripada dulu bila sebut Melayu, Islam. Memang orang Melayu Islam. Orang Arab ada juga Kristian. Orang Cina, orang Cina begitu juga. Teramal pula Islam. India. Tapi Melayu, padahal Melayu ni bukan agama, Melayu ni bangsa. Agama Islam. Tapi bangsa Melayu, kita lipat baca dalam kitab-kitab sejarah, Melayu Islam. Masya Allah. Nah, itu kita lah. Alhamdulillah. Itulah yang boleh sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kehidupan kita. Saya setakat dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.